Lembaga Eijkman adalah satu lembaga penelitian di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khusus melakukan penelitian biologi molekuler di bidang kedokteran untuk kesejahteraan manusia di Indonesia dan tentunya untuk seluruh dunia. Kenapa ini namanya lembaga Eijkman ini kan orang bertanya. Jadi Dr. Eijkman itu orang Belanda memang. Dia datang ke Indonesia tahun 1888. Ditugasin untuk melakukan penelitian di bidang penyakit infeksi. Beliau itu menemukan bahwa penyakit beriberi itu bukan penyakit infeksi, tapi adalah penyakit karena kekurangan vitamin B1. Nah, untuk itu tahun 1929 Dr. Eijkman mendapat hadiah Nobel. Dalam perjalanan itu tahun 1911 sampai 1915 beliau membangun gedung ini.